Bunda Korla sudah tak asing lagi di dunia sosial media, khususnya Instagram. Kepopulerannya ini membuat netizen bertanya akan gender Bunda Korla yang laki-laki atau perempuan. Bunda Korla mulai banyak dikenal publik berkat dirinya yang kerap melakukan live Instagram. Banyak orang yang menonton live Instagram Bunda Korla, bahkan tak sedikit akun centang biru yang turut menonton dan memberikan komentar. Bunda Korla memiliki nama asli Cynthia Korla Priscilia yang lahir pada tanggal 9 September tahun 1974 dan diketahui menganut agama Islam. Kini dirinya genap berusia 48 tahun dan tinggal di Jerman. Kepindahannya dari Indonesia ke Jerman ini terjadi saat krisis moneter sekitar tahun 1999 dan menetap di kota Hamburg. Banyak yang menduga Bunda Korla merupakan seorang laki-laki, hal ini ditepis usai dirinya mengunggah foto lawas di sosial media. Pasalnya foto tersebut memperlihatkan paras cantik Bunda Korla yang feminin dan manis. Hal ini sekaligus memberi jawaban bahwa Bunda Korla merupakan seorang wanita tulen. Bahkan dirinya mengaku pernah menikah pada tahun 1996 dengan seorang pria asal Malaysia. Diketahui, ia merupakan seorang artis lawas Indonesia yang membintangi beberapa judul film dan sinetron. Salah satu sinetron yang pernah ia bintangi berjudul Si Bajai pada tahun 2004. Saat ini dirinya berprofesi sebagai kasir di salah satu restoran fast food di negaranya, dengan gaji sekitar 27 juta rupiah jika dirupiahkan. Bunda Korla mengaku telah memiliki seorang anak perempuan yang kini telah berusia 21 tahun, namun hingga saat ini masih belum terungkap siapa anak kandungnya tersebut.